Dan oke, ini adalah mesin kopi espresso yang terbuat dari Lego versi Oyen TV. Oke, buat sobat Oyen yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyen TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyen ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke, kali ini kita dapat requestan dari Muhammad Alarik. Kak Oyen, coba buat Lego mesin kopi. Oke ya, mari kita coba. Kita bikin mesin kopi espresso ya. Oh ya, saya nggak tahu yang dimaksudkan Muhammad Alarik ini mesin penggiling kopi atau mesin kopi espresso ya. Nah, ini hampir sama, cuma fungsinya agak berbeda ya. Nah, cuma kali ini kita bikin mesin kopi espresso ya, yang biasa dipakai di kafe-kafe. Buat para pecinta kopi pasti tahu ya sama jenis kopi espresso ya. Nah, buat sobat Oyen yang nggak biasa ngopi, mungkin ini sedikit informasi ya. Kopi espresso ini dia kopi yang sedikit berbeda ya dengan kopi yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang biasa kita beli di warung. Nah, kalau kopi yang beli di warung itu biasanya berupa sasetan ya. Nah, itu tinggal kita buka, kita taruh gelas, kita seduh pakai air panas, lalu tinggal kita menikmati kopinya ya. Atau kita beli dalam bentuk bubuk kopi, kemudian kita tambahkan gula. Nah, setelah itu tinggal kita seduh pakai air panas ya. Nah, kalau kopi espresso ini sedikit berbeda. Nah, kopi espresso ini biasa ditemui di kafe-kafe ya. Nah, untuk rasanya ini kalau yang murni itu rasanya itu pahit ya. Jadi biasanya kopi espresso ini dia murni kopi tanpa tambahan gula ya. Nah, buat para pecinta kopi biasanya suka kopi yang masih murni karena rasanya itu lebih nikmat ya. Nah, untuk membuatnya itu ada mesin khusus ya, namanya tuh mesin kopi espresso ya. Kemudian untuk mesin espresso sendiri sebenarnya ada bermacam-macam bentuknya ya, cuma Kak Oyen bikin yang versi seperti ini ya. Jadi sobat Oyen, kalau yang mau ngikut aja, cuma kalau mau nyari contoh yang lain bisa nanti cari di Google ya, mesin kopi espresso. Oke, untuk pembuatannya ini sebenarnya sederhana ya. Kita cuma butuh agak banyak Lego karena kita bikin mesin kopi espresso ini bentuknya itu kayak huruf C ya. Nah, awalnya Kak Oyen coba bikin yang tipis ya, cuma dia nggak mampu menampung ya. Untuk yang bagian sampingnya, awalnya Kak Oyen coba bikin pakai satu Lego ya, tapi ternyata nggak kuat untuk menahan bagian atasnya. Akhirnya Kak Oyen bikin jadi ketebalan 2 ya. Jadi nanti ini agak tebal, tapi nggak apa-apa ya, biar hasilnya itu lebih bagus ya. Kemudian di atasnya itu, kalau misalkan sobat Oyen masih kuat ya ininya ya, legonya menampung Lego yang di bagian atas, bisa nanti ditambahkan satu lagi ya. Biasanya karena kalau di bagian atas itu kan agak lebih tebal ya, karena mesinnya itu ada di bagian atas. Kalau di bagian bawah itu nanti cuma buat naruh cangkirnya ya. Oh ya, untuk bagian terakhir kita bikin bagian gelasnya ya, atau cangkirnya. Nah, ini kita bikin kotak aja, sama kita pakai Lego yang paling tipis ya. Jadi nanti sobat Oyen sediakan Lego yang tipis juga untuk bikin cangkirnya ya.
Dan okay, ini adalah mesin kopi espresso yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Okay, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar Sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.